Nah, di sini ada ini lidah bebek ya. Seperti ini. Ini tadi aku belinya itu 50 dolar satu hubnya. Mahal karena di Taiwan itu paling terkenal itu dengan lidah bebeknya. Tapi ini ya mungkin yang standar gitu. Kalau yang di Taiwan yang bagus. Nah, sekarang aku cuci dulu. Caranya gimana? Langkah-langkahnya untuk membersihkan lidah bebek ini. Nah, sekarang kita cuci terus kita rebus. Nah, pertama kita cuci ininya dulu. Tapi nggak usah dicuci karena ininya kan kalau sekarang dicuci tuh susah ya. Ngupasnya masih masih apa ini? Masih hoak gitu. Kita cuci sebentar. Cuma dicuci gitu aja. Satu hak ini 50 dolar ini. Karena emang mahal ya harganya. Setelah kita cuci cuci kayak gini, terus kita rebus ya. Kita rebus dan kita rebusnya itu dengan air yang dingin kayak gini dimasukin, terus kita masukin. Kita rebus dulu sampai mendidih sekitar 3 menit itu, terus kita angkat ya. Rebus ya, selesai itu kan, ini kan ada putih-putihnya kan, ini kotorannya itu. Nah, caranya kita pakai pisau atau pakai tangan tuh sebenarnya kayak gini. Nah, ini dibuang putih-putihnya. Nah, kayak gini nggak mau kan. Nah, ini juga bisa dikuliti, yang pasti dibersihin pas lidahnya itu, pas lidahnya itu sore kayak gini. Ini pakai tangan juga nggak apa-apa sih, terserah kalian pakai pisau pakai tanda, cuma di kayak gini-giniin putih-putihnya hilang. Nah, bersih seperti ini. Kita pakai tangan ya. Ini kan ada putih-putihnya, kita pakai tangan gini bisa buang atasnya sini. Nah, kayak gini. Ini harus yang bersih ya, karena ini kan keras ya, ini like lidahnya itu kan ada apa ya, kasar-kasarnya itu. Nah, kita pakai tangan atau pakai pisau nggak apa-apa, penting bersih. Nah, kayak gini. Ini nggak apa-apa nih. Cuma di ya digaruk-garuk gini aja. Seperti ini. Semuanya ya. Jadi kalau masak kayak gini kenapa ini mahal? Masaknya juga repot ya. Karena kecil-kecil harus apa ini? Harus benar-benar teliti gitu kan. Nah, ini dikerok. Atau sebenarnya ini nggak mau ini kepalanya kayak gini. Nah, nggak mau. Kecil-kecil, aduh, jangan repot pokoknya. Nah, kayak gini terus. Putihnya nggak mau lah ya. Seperti ini. Pokoknya kalian tahu lah mana yang kotor, mana yang enggak. Ini kayaknya enak banget ya, karena aku nggak pernah makan sebelumnya. Pas waktu dikasih sama kakakku ya, pernah ya. Ada di YouTube-nya ada itu. Dulu dia pernah ngasih aku makan kayak gini, cuma aku nggak doyan gitu. Dia bilang enak banget loh dek gitu. Terus aku bilang ah gak mau kak, bilang gitu. Sekarang malah majikan minta dimasakin ini, ya udah aku coba masakin. Besok mereka kan kesini, jadi aku malamnya beresin ini dulu, besok dimasak. Gampang banget. Cuma mas apa itu bersihinnya itu yang rada lama ya. Nah, ini kotor banget ini. Nah, yang seperti ini kita pokoknya yang teliti. Udah lidahnya ini kotorannya. Ini kita liatin ya dalamnya ini ya. Kalau makan itu ininya ada tulangnya, ininya dimakan, tulangnya dibuang. Enak banget kayaknya, kelihatannya sih.
Oke, aku lanjut beresin ya.